Oke teman-teman, sekarang kita pasang kerah. Ini adalah kaos polo warna coklat, dimana ini tempat kancingnya hanya berapa 8 cm ya, jadi sangat kecil sekali. Pertama kita balik dari dalam ya, dari dalam dulu kita sejajarkan, lalu kita potong. Nah seperti ini, seperti ini kita potong, lalu sisi sebelah kanan ini kita balik seperti ini, dan kita tandai 12 cm untuk kerahnya ya, ini juga 12 cm biar apa, biar pas. Kita nyalakan dulu mesinnya, kita jahit 1 cm setengah dulu atau 1 cm juga tidak apa-apa. Lalu kita pasangkan kerahnya masuk ke dalam tempat kancing ini tadi. Nah seperti ini, lalu kita jahit. Nah, kita kembalikan lagi, lalu selanjutnya kita pasang apa itu, penutupnya ini ya, kita pasang penutupnya biar jahitannya nanti tidak terlihat. Nah seperti ini, bagian yang ada tandanya ini 12 cm ini kita tepatkan pada sisi bahu. Nah ini, sambil kita tahan kita jahit. Lanjut kita jahit lagi, tanda satunya harus pas bahu satunya lagi. Dari sisi atas jangan lupa tanda garis 12 cm tadi dipaskan di bahu. Nah terakhir ini kita balik karena kecil jadi agak sulit ini. Ini kita tarik sampai sama, yaitu 1,5 atau 1 cm dari sisi tempat kancing.
Nah, kalau sudah kita jahit semua, kita balik ya, kita balik. Nah, seperti ini ya. Yang awal tadi kita balik ini. Nah, kita balik seperti ini. Begitu juga dengan satunya, kita balik juga. Karena kecil ini terlalu sempit ini. Sulit untuk membalikkan, sulit. Nah, setelah kita balik, maka kita jahit supaya bagian penutup belakang ini, nah ini kan masih terbuka, ini biar, ini kan masih terbuka, biar nutup seperti ini. Nah, nah kalau sudah kita jahit semua, berarti ini sudah jadi ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu hasilnya dari depan. Kita guntingi dulu ya sisa-sisa benang biar tampak bagus. Nah, ini hasil jadinya ya teman-teman. Ini kena kamera terang untuk kerahnya ini.